Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di Garnish Bus Channel. Nah teman-teman, pada sore hari ini Jumat tanggal 30 September 2022, ini kita sedang berada di Terminal Bato. Nah udah lama ya kita nggak hunting sore, biasanya hunting pagi selalu. Oke, ini ada AW03. Ini AW-nya masuk ke terminal jam 17 lewat 3 menit. Cepet nih AW-nya masuk ya. Nah di sana udah pada masuk CKJ, kemudian JRG Legacy dan PM Tol ya. Nah ini CKJ-nya atur posisi parkir dulu biar AW-nya masuk nih di samping CKJ. Nah jadi teman-teman, untuk kurninya yang berangkat pada malam hari ini hanya satu unit ya sepertinya, yaitu kurnia AW03 ini. Oke, AW-nya mulai masuk nih. Oke, ini yang udah parkir di depan loket ada CKJ, kurnia, JRG, dan PM Tol. Kemudian ini teman-teman, Sempati Star Volvo. Ini di belakangnya kok jadi bolong gini ya. Kemungkinan sih ini keserempet atau gimana ini. Nah dan ini ada Putra Pelangi, keberangkatan jam 6 sore ya. Ini jetliner Scania. Dan ini ada beberapa penumpang ya yang baru tiba. Oke, ada penumpang lagi nih. Ramai juga yang berangkat sore. Nah ini juga pemain sore teman-teman dari Sempati Star. Ini keberangkatan jam 6 sore. Nah jadi perlu kalian ketahui teman-teman, ini unit Scania pertama yang dimiliki oleh Sempati Star. Dan ini dulunya masih berbodi jet bus HD. Masih kelihatan ya di belakangnya ini stop lampnya Travego. Jadi sekitar tahun 2014 yang lalu unit Scania ini masih dengan kelas non-stop. Sebelumnya Sempati Star juga memiliki kelas non-stop tapi dengan chassis Mercedes-Benz 1830. Dan sekarang unit ini udah jadi patas VIP. Oke, masuk lagi nih Armada Indah. Jadi untuk Armada Indah ini masuk ke terminal di jam 17 lewat 19 menit. Iya, masuk nih artis Medan Banda Aceh, Dom Toretto. Untuk Dom Toretto ini masuk ke terminal jam 17 lewat 24 menit. Dan ini di balik kemudi ada Bang Dayat ya. Oh, ada paket nih rupanya. Ya, jadi untuk Putra Pelangi biasanya parkir di dekat Sempati Star ya, bersebelahan dengan Sempati Star. Dan untuk yang non stopnya baru parkir di depan loket.
Nah, ini parkirnya di samping Sempati Star. Nah, masuk lagi nih Putra Pelangi, keberangkatan jam 9 malam ya, jetliner batangannya Bang Ade. Ini juga parkirnya di dekat Dom Toretto. Iya, masuk lagi nih teman-teman, JRG Kingsman. Untuk JRG Kingsman ini masuk ke terminal jam 17 lewat 32 menit ya. Untuk JRG nggak tentu, kadang ada yang cepat masuknya, ada yang telat ya. Nah, ada Bang Ahyar juga nih rupanya teman-teman. Udah lama kita nggak jumpa Bang Ahyar ya. Ini Bang Ahyar lagi ngobrol dengan Bangnya. Oke, JRG Kingsman ya, mulai atur posisi parkir nih. Di sana ada Bang Farid ya. Nah, ini dia Bang Faridnya teman-teman. Ini orangnya baik dan juga asik ya. Nah, jadi sebelum Bang Farid bertugas di JRG, dulunya Bang Farid di Mitra Rahayu Bandung. Oke, Sempati Star-nya mulai berangkat. Udah jam 6 aja ternyata. You are in every dream and everything I lay my eyes on. Iya, disusul Putra Pelangi keberangkatan jam 6 sore. Al Aksa, batangannya Bang Fidan ya.